Ayo kakak jangan malu-malu, ini jejak digital masih ada loh nanti anak lihat. Wah, Rizky Bilar giat belajar piano. Setelah semalam ia ditertawakan karena penampilannya saat menyenandungkan lagu mau bernyanyi genre dangdut, tiba-tiba suaranya jadi fals, guys. Tak hanya Lesti yang tertawa, tetapi satu studio ikut tertawa, merasa terhibur dengan nyanyian Rizky Bilar yang tiba-tiba pals dan tingkah kocaknya. Ya, kocak Leslar, Lesti yang mengekspresikan bagaimana suaminya nyanyi fals, dan begitu pun penonton yang langsung menyaksikan di sana pun ikut kocak menyaksikan Bilar yang merasa ya speechless ketika suaranya terdengar fals, guys. Dan di hari ini Rizky Bilar tampak giat belajar piano bersama putranya Abang L. Tapi Bilar pun kurang konsen karena Abang L di bawah, guys, ikut belajar juga, jadi ngeriwei, guys, dia ya. Dan tentu hal ini adalah langkah Bilar untuk semakin progres, walaupun suaranya ia terbatas, masih belum bisa belajar vokal, namun tentunya ia tetap belajar yang lainnya karena enggak mau diketawain status studio Indosiar. Tuh lihat Abang Bilar yang giat dengan si Abang L, guys. Bagaimana kalian, guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.